biasa, kami mengajak Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke guys, jumpa lagi dengan saya, Lara Motor Cirebon. Nah, ini sedang proses pemasangan keyless Nastar System yang model passive remote di Pajero Sport tahun 2011. Ini masih dalam proses pemasangan guys. Pemasangan sedang di Pasar Kemis, Tangerang. Luar biasa. Ini masih proses pemasangan. Kampung Putat, Sindang Sari, Pajero Sport. Nanti kita tes fiturnya guys. Keyless entry pas start system. Oke guys, ini sudah terpasang keyless entry pas start system yang passive remote yang terpasang di Pajero Sport tahun 2011 nih. Nah, seperti ini remote-nya. Passive remote. Artinya pada saat kita menjauh kurang lebih 3 meter dia akan lock. 1 meter mendekat dia akan unlock otomatis ya. Jadi cukup kita kantongin remote ini, dia akan sistem lock unlocknya seperti mobil zaman now. Langsung kita coba, kita matikan dulu ini ya. Jadi untuk penggunaannya, pencet sekali ini ACC. Ini ACC, kemudian pijit satu kali lagi, dia akan on. 10 detik dia akan off otomatis ya lampunya, dan speedometernya kelistrikan kembali off otomatis 10 detik. Sebelum 10 detik untuk perintah starter, pencet dan tahan remnya, pencet satu kali saja. Nah, ini mesin akan nyala. Dia ada sistem lock otomatis kurang lebih 10 detik. Jadi pada saat kita masuk ke dalam, dia akan lock otomatis di sininya. Oke. Dia ada sistem otomatis lock kurang lebih 10 detik ya pada saat kita masuk. Ini sudah masuk ke mode jalan. Pada saat berkendara ini kepencet-pencet tombolnya aman, dia tidak mati mesinnya. Oke, untuk matikannya, pencet dan tahan remnya, pijit satu kali. Dan pintu akan otomatis unlock ya. Pintu kanan, kiri, depan, belakang. Sekarang saya akan coba sistem PKE-nya ya, passive keyless-nya. Nah, ini nanti remote-nya dua. Ini ada dua, satunya berkedip nih lampunya. Ini yang sedang aktif sistem PKE-nya. Jadi meskipun ada dua, kita tidak bisa mengaktifkan dua-duanya untuk mengaktifkan sistem otomatis lock unlocknya, sistem pasifnya. Jadi kita harus setting salah satunya. Nah, ini untuk yang sedang aktifnya, saya akan coba menjauh kurang lebih 3 meter. Ini masih unlock. Oke, dia sudah lock, sen berkedip satu kali. Pada saat mendekat, dia akan unlock. Dan untuk sistem passive keyless-nya, otomatisnya kita bisa manualkan. Artinya pada saat kita setting manual, sudah tidak ada aktivitas lock unlock lagi pada saat kita menjauh ataupun mendekat. Oke guys, langsung saja kita coba setting manualnya. Caranya, pencet dan tahan tombol lock nih, jangan dilepas, kurang lebih 6 detik. Oke. Nah, ini sudah tidak berkedip lagi remote-nya. Sudah tidak berkedip lagi dalam kondisi unlock sekarang. Ini sudah setting manual, jadi pada saat kita menjauh, dia sudah tidak ada lagi aktivitas lock unlock. Coba kita menjauh. Oke guys, ini tidak ada respon. Mendekat pun sama, dia tidak ada respon unlocknya. Oke, untuk dalam settingan manual, kita harus perintah pencet tombol nih, gemok tutup satu kali.
Ini sudah lock, dalam kondisi lock kita bisa perintah starter, pencet dan tahan tombol tengah kurang lebih 5 detik sampai LED nyala ya. Dan itu akan menghidupkan kelistrikannya dulu. Dia ada timernya dan untuk menghidupkannya dia otomatis. Oke. 10 menit dia akan off otomatis ya. 10 menit dia akan off otomatis, dia akan masuk ke mode pemanasan. Oke. Mesin sedang hidup. Untuk matikannya pencet dan tahan tombol tengah. Nah, dia off otomatis. Coba kita perintah starter lagi. Tombol tengah. Nyala. Kemudian speedometer akan nyala, baru mesin akan menyala. Ini kondisinya lock ya. Jadi untuk starter via remote, pastikan kondisi pintunya lock ya. Jadi kalau dia kondisinya unlock, dia tidak bisa kita hidupkan dari remote. Jadi kalau kondisi unlock, kita tidak bisa hidupkan dari remote-nya. Kondisinya harus lock. Oke. Matikannya, pencet dan tahan. Nah, ini settingan manual. Kalau kita ingin masuk kembali dengan settingan otomatis, caranya sama. Pencet dan tahan, tombol lock nih. Oke. Oke, ini sudah berkedip lampunya. Ini sudah masuk ke settingan otomatis, jadi pada saat kita menjauh. Oke. Nah, oke guys, itu keyless entry pas start system yang passive remote Pajero Sport. Pemasangan sedang di Pasar Kemis, Rajek, Kampung Putat. Pemasangan bisa dipanggil wilayah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Juga tersedia di wilayah Cirebon. Untuk wilayah Cirebon meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Terima kasih guys, jangan lupa like dan subscribe-nya nih guys, agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.